Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Hampir negara di dunia memiliki deskripsi surga yang keindahannya sulit dipahami oleh manusia. Namun, beberapa lokasi di bumi memiliki keindahan yang hampir tidak masuk akal. Saking indahnya nih guys, tempat-tempat ini mungkin bisa menggambarkan secuil keindahan surga ya. Meski terlihat seperti mustahil, beberapa tempat terindah di dunia ini benar-benar berada di bumi yang kita tinggali loh guys. Dan termasuk di negara kita, Indonesia. Simak sampai selesai 25 tempat di dunia yang keindahannya bagaikan kepingan surga yang jatuh ke bumi. Eits, tapi sebelum masuk ke inti video kita kali ini, kita ingetin kalian jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Agar channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Salar de Uyuni, Bolivia. Salah satu keajaiban yang bisa disaksikan langsung salah satunya di Salar de Uyuni, Bolivia guys. Danau garam terbesar di dunia itu kini menjadi salah satu tempat yang memukau. Setiap tahun banyak orang yang datang ke sana untuk menyaksikan keajaiban itu secara langsung. Begitu sampai di Salar de Uyuni, panorama yang sangat menakjubkan langsung menyambut kedua mata guys. Bahkan saking indahnya, hasil jepretan di tempat ini seringkali dianggap sebagai editan. Air yang menggenangi padang garam mampu memantulkan bayangan pemandangan bak sebuah cermin. Fenomena cermin langit raksasa ini biasanya bisa disaksikan pada bulan Desember hingga Februari loh guys. Morrel Lake, Kanada. Kamu mungkin udah gak asing dengan danau ini ya guys, karena sering menjadi wallpaper desktop di Windows loh. Danau Morrel ini adalah danau glasial yang berada di Provinsi Albert, Kanada, tepatnya di kawasan Taman Nasional Bafguya. Danau ini berada pada ketinggian 1.885 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas sekitar 0,5 km persegi. Ciri khas yang dimiliki dari Danau Morrel ini adalah ia memiliki air sebening kristal berwarna toska dikelilingi dengan kawasan perbukitan dengan gletser dan didominasi oleh pohon cemara. Saat berada di sini, kamu akan merasa seperti ada di negara dongeng, guys. Gunung Fuji. Gunung Fuji merupakan gunung yang tertinggi sekaligus terpopuler di Jepang, guys. Yang menampilkan keindahannya berupa puncaknya yang tertutup salju bila dilihat dari kejauhan. Hal tersebut menjadikan Gunung Fuji ditetapkan sebagai situs warisan budaya dunia UNESCO pada tahun 2013. Selain indah, gunung ini juga dianggap sebagai gunung suci bagi agama Buddha dan Shinto. Karena diyakini sebagai tempat tinggal bagi dewa dan dewi. Kalau ke Jepang, wajib banget kesini ya guys. Victoria Falls. Air terjun Victoria ini disebut sebagai salah satu air terjun tercantik di dunia. Air terjun Victoria merupakan harta karun Afrika yang berlokasi di Zambia dan Zimbabwe. Saking cantiknya air terjun yang satu ini nih guys, UNESCO telah memasukinya dalam daftar situs warisan dunia. Di sekitar air terjun, kamu bisa menikmati hamparan surga yang dibentangi oleh mahogani, fig, dan palem, guys. Tapi, suguhan utama yang paling memejamkan mata di air terjun Victoria ini adalah pelanginya, guys. Waduh, benar-benar indah banget ya. Arashiyama Bamboo Grove. Hutan Bamboo Arashiyama adalah tempat yang harus kamu lihat, guys. Saat berada di pintu masuk dekat kuil Trinyuji, bambu terlihat tidak terlalu istimewa. Tapi, saat kamu melakukan perjalanan menyusuri jalan setapak, kamu seakan ditelan oleh bambu di kedua sisi. Waktu terbaik untuk mengunjungi tempat ini adalah di pagi hari, tepat ketika matahari terbit ya guys. Karena, kamu tidak hanya dapat menikmati hutan itu sendiri, tetapi cahaya matahari pagi yang menyelinap pucuk bambu terlihat sangat luar biasa indahnya loh guys. Los Lajas Sanctuary, Colombia. Los Lajas Sanctuary merupakan salah satu bangunan yang dapat dikatakan sebagai sesuatu keajaiban yang berada di Kolombia. Bangunan yang indah bak istana yang ada di dongeng atau film kerajaan ya. Namun, meskipun terlihat seperti sebuah istana,
Bangunan ini sebenarnya adalah gereja loh guys. Gereja Katolik ini dibangun pada abad ke-18 dan dibangun di dalam ngarai dari sungai Guaisara. Selain tempatnya yang indah karena berada di lembah, bangunan ini juga kaya akan nilai sejarahnya loh guys. Oh iya, Yunani. Pulau yang lebih akrab disebut Santorini ini sangat terkenal dengan keindahan pemandangannya berupa lautan biru yang sangat memanjakan mata. Bangunan-bangunan di pulau ini juga sangat khas karena rata-rata didominasi warna putih dan biru. Struktur bangunan di pulau ini juga unik karena bertingkat-tingkat ya guys. Tempat ini sangat ideal untuk menghabiskan hari dengan berperahu atau duduk di kursi santai di bawah sinar matahari. Lalu menikmati hidangan dan menelusuri kota guys. Old Baekje, Myanmar. Kota Tua Baekje atau sering disebut Old Baekje oleh para wisatawan ini hampir seluruh bangunannya yang ada merupakan candi dan pagoda yang tersebar di tiap sudutnya. Terdapat beberapa candi dan pagoda populer yang bisa dikunjungi di sini. Seperti Candi Ananda, Pagoda Bupaya, dan Candi Damayanti. Pengunjung juga bisa mengelilingi daerah Baekje menggunakan e-bike, kereta kuda, atau bahkan balon udara untuk menikmati bagian dari udara. Baru-baru ini, Kota Tua Baekje menjadi salah satu World Heritage Site oleh UNESCO di tahun 2019 lalu loh guys. Northern Lake Baikal. Rusia mempunyai beberapa danau menarik untuk dikunjungi. Salah satunya ada Lake Baikal. Pemandangan danau ini sangat memukau, terutama pada saat musim dingin saat air danau membeku. Ketika musim dingin tiba, air di danau Northern Lake Baikal akan membeku dan membentuk seperti rumah kura-kura. Hamparan yang membeku itu juga sering digunakan untuk ice skating. Suhu di danau ini bisa turun hingga di bawah 0 derajat Celcius loh guys. Jadi, kalau kalian ingin berlibur ke sana, bawalah pakaian yang cukup tebal ya guys. Hukachina, Peru. Desa bernama Hukachina itu memiliki julukan oasisnya Amerika loh guys. Sebab, desa Hukachina terletak di gurun pasir dan memiliki sebuah danau atau oasis di tengahnya. Hukachina saat ini dikenal sebagai destinasi wisata yang terkenal, bahkan hingga kalangan turis luar negeri loh guys. Biasanya, turis melakukan aktivitas seperti seluncur pasir atau berkendara keliling gurun. Pemandangan di Hukachina memang memanjakan mata. Dari danau kita bisa melihat hamparan air berwarna biru kehijauan dan barisan pohon palem yang mengelilingi desa dengan diselingi bangunan restoran serta hotel. Sungai Kali Biru, Indonesia. Kalau bicara soal Raja Ampat, Papua Barat, yang terpikirkan adalah gugusan karang cantik yang tersebar di pulau kan guys? Tetapi, siapa sangka Raja Ampat juga memiliki satu sungai yang sangat indah, yaitu Sungai Kali Biru Warsambit. Sungai ini sangat bening seperti kristal. Birunya air sungai ini bukan karena ganggang atau tercemar ya guys. Melainkan proses alami yang tidak berbahaya. Jika dilihat dari tepi sungai, kali ini memiliki air berwarna biru, kadang hijau toska sesuai dengan kondisi cuaca dan cahaya matahari. Itulah mengapa sungai ini dinamakan Kali Biru. Letusan Gunung Berapi Kelbuko di Chili. Kalian percaya nggak nih guys? Kalau ini adalah penampakan mengerikan, namun sangat indah. Yups. Ini berasal dari letusan gunung berapi Kelbuko di Chili. Bagaimana bisa sesuatu yang mengerikan ini terlihat begitu indah dan mempesona? Meskipun ini bukanlah tempat wisata yang bisa kamu kunjungi seperti yang lainnya, pemandangan indah ini cukup memanjakan mata bukan? Gunung Kelbuko sendiri sudah tidak meletus selama 40 tahun dan baru meletus lagi pada 2015 lalu. Pemandangan yang terlihat indah itu rupanya muntahan abu vulkanik dan abu apung dari perut gunung itu guys. Cliff of Moher Island. Cliff of Moher merupakan tebing tertinggi di Eropa yang membentang 8 km di sepanjang Samudra Atlantik dengan tinggi mencapai 214 meter guys. Kamu bisa menikmati indahnya samudra,
Dan bahkan, jika beruntung kalian akan menyaksikan sekumpulan lumba-lumba di tengah pantai yang akan datang melintas. Selain terkenal dengan keindahannya, Cave of Moher juga memiliki nilai sejarah loh guys. Tebing ini merupakan menara pengawas untuk menjaga para penyerang dari bangsa Viking. Reynolds Fjara Beach, Iceland. Islandia memiliki banyak sekali destinasi wisata yang menarik. Salah satunya adalah Pantai Reynolds Fjara. Mirip seperti di dunia lain, Pantai Reynolds Fjara memukau karena memiliki pasir hitam dan juga batu basalt. Jika kamu beruntung, kamu bahkan dapat melihat sekilas aurora yang indah banget dari pantai itu loh guys. Dinding basalt atau batuan beku yang sangat besar terlihat melapisi tebing di Reynolds Fjara dengan berbagai balok yang tampak serasi. Luar biasa banget ya guys, mengingat bahwa keindahan ini sepenuhnya terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia loh. Iguazu Falls, Brazil. Iguazu Falls menjadi objek wisata yang digemari oleh banyak wisatawan karena keindahannya guys. Keindahan air terjun ini sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Tampak barisan air terjun yang memukau, beberapa di antaranya besar dan kuat. Ada pula air terjun yang kecil. Iguazu Falls terdiri dari gabungan sekitar 275 air terjun guys. Saat berkunjung ke sini, kamu bisa memacu adrenalin dengan cara naik speedboat sampai ke bawah air terjun loh guys. Nah, jika kamu gak mau basah-basahan, kamu bisa cukup menikmati indahnya panorama air terjun ini tanpa masuk ke air. Machu Picchu, Peru. Machu Picchu adalah sebuah peninggalan dari peradaban Inca yang ada di pegunungan Andes, tepatnya di lembah Urubamba, Peru. Machu Picchu adalah bukit nyata kehebatan suku Inca dalam membangun arsitektur di sekitar medan yang sulit. Di pucuk pegunungan hutan tropis, dinding-dinding benteng teras dan tangga yang dibangun oleh suku Inca berpadu sempurna dengan alam di sekitarnya. Selain itu, pengerjaan batu di tempat ini sama sekali tidak menggunakan mortar. Suku Inca hanya memotong batu dengan sangat presisi, kemudian menyusunnya sampai menyatu dengan kokoh. Bahkan, bangunan ini tahan terhadap gempa bumi loh guys. Seljalandsfoss, Iceland. Seljalandsfoss adalah air terjun yang berada di wilayah selatan di Islandia guys. Berkat keindahan air terjun ini, membuatnya menarik para wisatawan seluruh dunia untuk mengunjunginya. Jika beruntung, kamu juga dapat melihat dan mengabadikan momen pelangi yang muncul di sana guys. Salah satu hal paling menarik adalah pengunjung dapat berjalan di belakang air terjun, tepatnya di jalur jalan kaki loh guys. Selain itu, di daerah belakang air terjun juga dilengkapi dengan gua yang semakin menambah keindahannya. Palawan Island, Filipina. Palawan Island yang membentang di pesisir barat Filipina ini dikelilingi dengan 1.800 pulau kecil dengan lanskap yang sangat indah. Perairannya yang berwarna biru jernih, berpagarkan tebing-tebing karang yang diselimuti aneka tumbuhan hijau. Sangat layak disebut surganya Filipina ya guys. Tidak heran jika ada begitu banyak wisatawan yang menyambangi pulau ini, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Karena keindahannya yang luar biasa, pulau cantik ini dijuluki sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO guys. Waduh, keren kan? Belfast Lakes National Park, Croatia. Belfast Lakes adalah sebuah taman nasional yang ada di Kroasia dengan keindahan danau yang mempesona guys. Air terjun yang terkenal adalah Veliki Slap, menjadi air terjun tertinggi di Kroasia dengan setinggi mencapai 78 meter dengan lanskap pemandangan yang sangat cantik. Tidak hanya memiliki anak sungai yang banyak, di taman ini juga terdapat 12 danau dengan warna yang berbeda tiap danaunya loh guys. Kalau kamu ingin mengunjungi Plevice Lakes National Park, persiapkan kondisi fisik dan stamina dengan baik ya guys. Pasalnya, trek dan akses masuk ke dalam taman terjal akan menguras tenagamu pada saat perjalanan. Algarve do Benegil, Portugal. Jika kamu berlibur ke Portugal,
kamu harus mengunjungi pantai yang satu ini ya guys. Pantai tersebut bernama Algar de Benegel. Jangan heran jika kamu pergi ke tempat ini kamu mendengar deburan ombak, namun gak terlihat di mana sumbernya. Pantai itu memang ada, tetapi letaknya berada di dalam sebuah cekungan yang besar. Jika dilihat dari atas, para pengunjung akan melihat pantai yang tersembunyi di bawah sana tuh guys. Waduh, bener-bener keren banget ya. Kira-kira kalian tertarik gak nih buat kesana? Jangan lupa komen di bawah ya. Nakumar, Meksiko. Alih-alih gua yang menyeramkan, gua ini malah seperti harta karun yang tersembunyi. Ia dipenuhi ratusan kristal raksasa setinggi 12 meter. Gua yang sering disebut Gang Crystal Cave atau Gua Kristal Raksasa. Gua yang menjadi tambang kristal di bawah gurun Chihuahua yang berada di Nation Main, Meksiko. Kristal-kristal yang terbentuk karena proses alam ini pun mengundang perhatian banyak traveler loh guys. Karena suhu di dalam gua yang sangat panas, wisatawan yang masuk ke dalam gua ini harus menggunakan pakaian khusus. Kenau Crystal River, Colombia. Kenau Crystal merupakan nama sebuah sungai yang berada di negara Colombia. Tepatnya di Sierra de la Macarena, Provinsi Meta guys. Banyak yang menyebut Kenau Crystal River ini sebagai sungai yang tercantik di dunia. Wah, gak mengherankan sih. Sungai ini memang memiliki air yang berwarna-warni layaknya pelangi yang dicairkan. Masyarakat setempat menjuluki sungai Kenau Crystal dengan sungai lima warna. Sayangnya, warna-warna cantik di sungai ini hanya muncul saat bulan Mei hingga Desember saja guys. Saat peralihan musim hujan ke musim kemarau. Lake Redba, Senegal. Danau Redba atau Lake Rose ini terletak di sebelah utara semenanjung Cape Verde dan sebelah timur Laut Dakar, Senegal. Yang unik dari tempat ini adalah warna air danaunya. Warna Danau Redba bisa berubah-ubah loh guys, tergantung kapan kamu mengunjunginya. Warna danau ini terkadang ungu muda, kadangkala merah muda, dan kadang juga merah pekat. Namun, di antara semua warna itu, yang paling menarik perhatian adalah merah muda. Yang membuat Danau Redba ini seperti hamparan milkshake strawberry ya guys. Waduh, lucu banget ya. Panji Red Beach, China. Red Beach bukanlah sebuah pantai yang mempunyai pasir berwarna merah guys. Nama Red Beach digunakan karena pantai ini dipenuhi dengan tanaman berwarna merah bernama Sueda Salsa. Kalau di tempat lain tanaman ini kerap dianggap sebagai gulma, namun lain halnya dengan Sueda Salsa yang ada di pantai ini. Keberadaan tanaman tersebut malah menambah kecantikan dari pantai ini ya guys. Ditambah lagi, keberadaan pantai ini memberikan nuansa yang berbeda sesuai dengan musimnya. Fenomena ini berlangsung mulai dari akhir musim panas hingga awal musim gugur, guys. Kenala Forest Fest Luobeng, China. Tempat wisata taman bunga yang tak kalah fantastisnya adalah Kenala Forest Field yang ada di Luobeng, China. Terutama pada musim semi sekitar bulan Juni, kamu akan menyaksikan ladang bunga kuning seakan-akan emas yang terhampar. Saking luasnya, hamparan ini seolah-olah Bukit Luobeng adalah bukit emas yang kuning merona. Bagai ada di taman surga, wisatawan bisa menikmati keindahan bunga-bunga ini sambil berfoto-foto guys. Tempat ini sangat rekomen untuk kamu yang mau liburan ke China ya.